Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pihak rektorat beserta jajarannya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasanya kita dapat berkumpul di acara Opening Ceremony Brawijaya Turnamen 2020. Saya ucapkan selamat datang kepada kontingen. Sebelumnya saya persilahkan untuk peserta mengisi form registrasi yang telah disediakan oleh panitia. Saya, RR Galuh Ayu Wijayanti, akan menemani teman-teman sekalian dalam acara Opening Ceremony Brawijaya Turnamen 2020 pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta teman-teman sekalian, sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Brawijaya. Seluruh hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita menghadiri opening ceremony Brawijaya Turnamen 2020. Nah, kira-kira apa sih tema dari opening ceremony kali ini? Tema dari opening ceremony tahun ini adalah Adapting to the New Life, yang mana tema kali ini itu relate banget dengan kehidupan kita yang harus terbiasa beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ataupun mematuhi protokol kesehatan lainnya demi terhindar dari virus COVID-19. OC kali ini juga merupakan salah satu representasi dari OC dengan menggelar opening ceremony secara online. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Brawijaya Turnamen 2020 kepada Saudara Petrus Sefrialdi Siregar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, prasastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, sebelumnya, marilah sama-sama kita panjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kekuatan dan yang telah memberkati acara ini sampai kita berada pada titik sekarang, yaitu pada rangkaian opening ceremony Brawijaya Turnamen 2020. Di sini saya sampaikan ucapan terima kasih dan hormat saya kepada Bapak Yahudi selaku staf ahli wakil rektorat 3 dan juga kepada Mas Farhan Aziz selaku presiden eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya 2020 dan juga kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan opening ceremony kali ini. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih saya kepada BPH Kementerian Pemuda dan Olahraga Eksekutif Mahasiswa UI 2020 kepada KAIKIN yang terulang dan juga seluruh jajaran steering komite yang telah memberikan pembimbingan kepada saya pribadi dan juga kepada seluruh panglima panitia. Dan juga terakhir ucapan khusus saya kepada puluhan bahkan ratusan orang-orang hebat yang selama ini telah menjadi alasan saya untuk terus maju, untuk saya pribadi untuk terus berdiri membawa nama Brawijaya Turnamen ini. Teman-teman, keterbatasan menjadi alasan kita untuk terus berjuangkan. Brawijaya Turnamen sendiri merupakan program kerja terbaru yang dibuat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RUU 2020. Karena program kerja ini mengangkat tema yaitu semangat pemuda, semangat bangsa, melalui seni dan olahraga untuk menangkal bencana. Harapannya di sini teman-teman bisa tetap terus semangat, meskipun di tengah pandemi kayak gini tuh, kita masih bisa terus memberikan kontribusi dari kita untuk dari teman-teman. Memberikan apa yang bisa teman-teman berikan untuk Brawijaya Turnamen sendiri. Dimanapun teman-teman berada, jangan lupa kita bisa selalu tetap semangat. Masih ada beberapa rangkaian lagi yang perlu kita jalani. Dan terkhusus buat seluruh peserta juga dari berbagai universitas yang ada di Pulau Jawa dan Bali yang telah berkontribusi di Brawijaya Turnamen ini. Terima kasih karena kalian telah memilih Brawijaya Turnamen ini menjadi wadah bagi kalian untuk menyalurkan minat dan bakat kalian sendiri. Meskipun mungkin Brawijaya Turnamen sendiri ini masih memiliki beberapa kekurangan, tapi harapannya di sini teman-teman nanti mampu memberikan persaingan yang luar biasa, pertandingan sama sportivitas tetap kompak dalam tim kalian. Dan terus ikuti kegiatan Brawijaya Turnamen ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman tahu gimana acara ini bisa berjalan. Dan tentunya dalam membangun Brawijaya Turnamen ini sendiri tentunya terdapat banyak pro dan kontra, atau terdapat banyak hambatan-hambatan. Namun yang baik lagi seperti yang sudah saya bilang di awal, ini tuh bukan menjadi kendala utama buat saya pribadi dan teman-teman untuk berhenti menjalankan program kerja ini. Dari saya pribadi, mungkin banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pasti
pasti saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman panitia yang selalu mendukung saya, yang telah memberikan yang terbaik yang kalian miliki. Dijaga terus semangat dan kesehatannya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore buat kita semuanya. Terima kasih Saudara Petrus atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden Eksekutif Mahasiswa kepada Saudara Muhammad Farhan Aziz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aziz selaku Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya periode 2020. Kegiatan Brawijaya Turnamen merupakan sebuah jawaban dari kondisi pandemi kali ini. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya kita mengadakan dalam bentuk offline dan juga bertemu dan juga memobilisasi massa yang banyak. Namun pada kesempatan kali ini kita berbeda format. Kita menjawab tantangan zaman terutama dalam konteks COVID-19. Kita mentransformasikan kegiatan Brawijaya Turnamen ke dalam bentuk online sehingga pada tahun ini kita memiliki cabang lomba yang mungkin relevan serta pasti banyak digemari oleh para pemuda. Kita memiliki cabang lomba Mobile Legends, PUBG, dan juga catur. Dan di sini kami mendata bahwasannya Brawijaya Turnamen pada tahun ini telah mengumpulkan 54 tim dari 21 universitas yang berbeda yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu yang pertama saya ucapkan salam hangat dan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dari Brawijaya Turnamen pada tahun 2020 ini. Walaupun tahun ini kita berbentuk online namun antusiasmenya masih tinggi dan juga masih meriah. Semoga teman-teman bisa berjuang secara suportif dan juga bisa meraih apa yang diinginkan, menjadi juara dan juga bisa bertemu sapa dengan para partisipan lainnya. Yang kedua, saya juga dalam sambutan ini mengucapkan terima kasih banyak yang tiada kiranya kepada seluruh panitia Brawijaya Turnamen, Brawijaya Turnamen Crew yang telah menyusun kegiatan ini mulai dari yang awalnya berbentuk offline namun kita transformasikan menjadi online. Saya rasa ini pekerjaan yang tidak mudah, namun alhamdulillahnya panitia dari Brawijaya Turnamen mampu melewati tantangan ini sehingga kita mampu untuk sampai pada tahap puncak pada hari ini. Dan juga yang ketiga, tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih banyak dalam sambutan ini kepada seluruh pihak yang telah mensponsori kegiatan Brawijaya Turnamen 2020 seperti media partner, sponsor, dan juga kepada pihak rektorat yang telah membantu kita dari segi perizinan, dana, dan semacamnya. Semoga apa yang kita usahakan hari ini dapat untuk mengoptimalkan potensi anak-anak muda hari ini. Dan dari saya pribadi mengucapkan selamat bertanding dalam Brawijaya Turnamen pada tahun 2020. Saya pesan semoga di balik kompetisi ini selalu ada hikmah, selalu ada silaturahmi, selalu ada pertemanan yang dijalin dari medium Brawijaya Turnamen. Dan juga jangan lupa untuk juga melaksanakan kegiatan perlombaan dengan suportif, dengan sehat, dengan kompetitif sehingga kita bisa melahirkan potensi-potensi pemain ML, pemain PUBG, pemain catur yang lebih baik untuk generasi mendatang sehingga kita bisa bersaing dengan pemuda-pemuda lainnya yang berasal dari luar Indonesia. Seperti itu. Saya ucapkan selamat dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari perkataan dan perbuatan dalam sambutan ini. Saya ucapkan terima kasih dan terakhir mohon maaf. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Farhan atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Rektor. Namun karena Bapak Rektor sedang berhalangan, maka sambutan dari pihak rektorat akan diwakilkan oleh staf ahli Wakil Rektor 3 bagian alumni dari Kesma kepada Bapak Arif Zainuddin SHMH. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita pada hari ini diberi kesehatan yang barokah sehingga kita bisa mengikuti acara Brawijaya Turnamen yang diselenggarakan oleh bagian kemahasiswaan Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Abdul Hakim, yang saya hormati para Wadek 3 di lingkungan Universitas Brawijaya, yang saya hormati staf ahli Warek 3 dan bagian kemahasiswaan lantai 3, dan juga yang saya banggakan dan saya hormati Ketua Panitia Brawijaya Turnamen yaitu Adik Petrus Siregar, dan juga seluruh panitia Brawijaya Turnamen, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dengan begitu, dengan semangat untuk mengadakan Brawijaya Turnamen sebagai pengganti dari kegiatan-kegiatan yang lalu yaitu Olimpiade Brawijaya. Nah, mungkin saya ucapkan selamat juga pada para peserta Brawijaya Turnamen ini, yaitu turnamen catur, kemudian Mobile Legend dan PUBG. Jadi seperti semangat adik-adik panitia dan juga peserta dengan tema yang cukup bagus yaitu semangat pemuda, kemudian semangat bangsa melalui seni dan olahraga untuk melangkah lebih jauh. Tentunya di sini melangkah lebih jauh sebenarnya Brawijaya untuk sementara ini dan untuk sekarang ini adalah menduduki peringkat 2 bidang kemahasiswaan singkat mala. Jadi ini suatu prestasi yang sangat cukup bagus sekali karena mengingat tahun kemarin kita berada di posisi 5. Jadi yang seperti saya katakan tadi atau tema dari adik-adik tadi ketika mengatakan bahwa akan melangkah jauh. Melangkah jauh di sini adalah kita punya target ke depan, mudah-mudahan tahun depan kita bisa menduduki peringkat 1 bidang kemahasiswaan nasional. Ini yang kita dambakan atau prestasi yang selama ini didambakan oleh bagian kemahasiswaan UB dan ini nanti akan menjadikan sebuah kebanggaan bersama. Nah, mungkin yang perlu dipahami oleh adik-adik mahasiswa bahwa mudah-mudahan seluruh mahasiswa UB mendukung ikut partisipasi dalam seluruh semua atau kegiatan kemahasiswaan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi melalui lomba-lomba kegiatan akademik maupun non-akademik baik nasional maupun internasional. Nah, saya ucapkan selamat datang, selamat bertanding, dan selamat berjuang dan tetap menjunjung sportivitas yang tinggi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Brawijaya Turnamen, saya mewakili Bapak Warek 3 menyatakan dibuka. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, setelah melewati rangkaian pre-event hari ini, kita kembali lagi dengan rangkaian berbeda yaitu opening ceremony. Opening ceremony merupakan rangkaian pembuka dari Brawijaya Turnamen 2020. Mengusung tema Adapting to the New Life, semoga dalam keadaan kita yang serba terbatas ini tidak menghentikan kita untuk tetap semangat dalam berkompetisi di Brawijaya Turnamen. Saya, selaku ketua pelaksana Brawijaya Turnamen 2020, menyatakan dengan ini kegiatan Brawijaya Turnamen resmi dibuka. Selamat datang pejuang Adapting.
Baik, agenda berikutnya adalah pembacaan janji wasit yang akan disampaikan oleh saudara Yoga Ape dan diikuti oleh pembacaan janji atlet yang akan diwakilkan oleh saudara Akbar Nur. Janji wasit. Atas nama wasit kami berjanji. 1. Akan memimpin pertandingan dengan sebaik-baiknya. 2. Akan memberi penilaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 3. Tidak memihak kepada siapapun dalam memberi penilaian. 4. Akan bersikap jujur, adil, dan profesional. 5. Dan berpegang teguh terhadap sumpah dan semboyan Brawijaya Turnamen 2020. Janji atlet. Atas nama atlet kami berjanji. 1. Akan mengikuti Brawijaya Turnamen 2020 dalam suasana persahabatan dengan kemurnian jiwa. 2. Akan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 3. Akan berlomba dengan semangat kesatria sejati, pantang menyerah, menjunjung tinggi sportivitas, serta kehormatan bangsa dan negara. Terima kasih kepada saudara Yoga Ape dan Akbar Nur telah membacakan janji wasit dan janji atlet. Kepada hadirin yang berbahagia, sampailah kita saat ini pada penghujung acara opening ceremony Brawijaya Turnamen 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang ikut mensukseskan berjalannya acara pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara opening ceremony kali ini. Tentunya kami tidak dapat mengucapkan satu persatu terhadap pihak-pihak tersebut. Saya Galuh pamit undur diri selaku Master of Ceremony dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bersaing untuk seluruh kontingen Brawijaya Turnamen 2020. Terima kasih dan sampai jumpa di main event dan closing ceremony. Sebagai form registrasi yang telah diberikan oleh panitia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati, dulu kita pernah saling memahami. Sekian merasa telah menyakiti, kita terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Oh, satu
sisa hidup bersama hati ini. Terbiar jauh matamu, namamu melintang di hatiku. Kemilau gemintang di hatiku, senyumanku. Oh kasih, di hati bingkai matamu, kau menjadi bintang di hatiku. Kemilau gemintang di hatiku. Jadi sisa hidup bersama hati ini. Terlihat jauh matamu, namamu melintang di hatiku. Gemilau gemintang di hatiku, senyumanku. Oh kasih, di hati Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar bila tak sempurna. Hatimu percayalah, karena sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia senar emas, bukan berarti kau mesti berubah. Cari seseorang yang tak kau ingin, yang merata
sikapmu asik dari cermin. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik. Bila tak sempurna, saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah, karena sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Merasa gundah, lihat hatimu, percayalah, karena sesuatu yang